duluan sakit. Nah terus jadi tuh ya kalau kan juga anak yang sayang banget, jadi tuh aku tawarin mau bilang pengen cerita Mega mendung, ada pakaian adatnya, ada makanan adatnya, ada hewan yang kayak macam tutul yang asli dari Jawa Barat. Apa lagi tuh kayak pabrik? Itu gedung sate yang ada di Jawa Barat. Norak. Terus sebagai orang Jawa Barat juga harus tahu-tahu dengan adat-adat yang ada di sini. Ya, lu juga ngapain lo ikut ikutan kayak gitu? Ini burung julang tau gak sih? Ini satu-satunya lo. Itu dari mana? Dari mana burung julang tuh dari mana? Ini satu-satunya di Indonesia. Barat, lu masa gak tau? Di Sulawesi. Ini gak suka ya, kayak gini. Nah, lu kalau gak suka sama yang sebalik, gak lu bisa lihat sampingnya. Ini tuh bisa lu elegan banget sih, simpel tapi bagus. Lu gak bisa, lu gak bisa pake ke mana aja, lu bisa pake ke pergi ke pantai, bisa gue. Tapi kenapa sih? Orang-orang gak? Aku tuh kayak gini. Ini mau dilakukan di orang jadi. Nih, lihat kan gue. Iya, kita paham. Tapi pasti punya selera masing-masing kan. Tapi bener deh, mereka tuh bener kok. Kita itu harus melestarikan produk lokal. Ini tuh bagus banget kok, ada banyak budaya. Tapi kalau kamu suka produk luar, itu juga gak masalah. Saya juga bisa dikeluarkan beli. Tapi jangan lupa kalau produk dari itu juga harus tetap kita dukung. Ini tuh lebih bagus, bukan lebih bagus juga sih, tapi kan kita emang harus melestarikan produk lokal. Jadi kamu harus kapan-kapan coba juga ya. Ini juga bagus. Bye.
daun ya bapak 5.000 gitu. Yaudah nah, bapak, ya, bapak pilih yang mana? Mau mana? Mau sini. Bapak yang mana? Bapak pilih. Pilih pak. Lihat dulu katanya. Ini apa? Itu Sumatera Barat. Itu? Yang ini? Itu Jawa Barat. Ini besar ini. Ini Sulawesi Barat. Ini simpel pak. Oh ini. Ya pak ini sangat simpel, jadi ada sedikit udah ramai banget, jadi cocok cewek cowok nih. Sumatera Barat kok sate? Sate mah Madura. Sate. Iya, kalau sate itu orang identiknya ke Madura. Iya. Harusnya rendang. Rendang ayam pop. Ayam pop ya. Kalau orang bicara rendang ayam pop sudah. Kalau sate orang masih ambigu. Ini nggak ambigu pak. Iya, ada gambar kecilnya. Ini kan berapa hari bikinnya? Bikinnya sih kalau desain sih sekitar dari mendesain dulu sampai jadi seminggu sih. Karena jahit kelompok ada bagian desain. Semua ya desain. Ntar ya balikin ya. Satu ukurannya sama ya panjang. Ya, 30x40 cm. Ya. Ya. Sudah. Ayo. Luntur ya warna. Enggak, ini warnanya enggak luntur. Kalau soalnya banyak juga yang kocak kan lain pada gitu. Jadi kita beli yang polos kan, kita desain nih, abangnya, nah, terus baru disatukan. Dari sana udah begini ya?
Asia, bagian negara Indonesia. Peringkatan jadinya. Kita pengen Ya, oke. Pak Kecil.